Halo sahabat pemula, kembali lagi dengan saya Mas Jas. Channel yang akan memberikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup Anda. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membedakan nyamuk jantan dan nyamuk betina. Jadi, mungkin video saya kali ini bisa sangat bermanfaat untuk Anda atau bisa membantu Anda agar kalian itu bisa apa? Bisa mengenali nyamuk jantan dan nyamuk betina. Oke, kita itu langsung ke tutorialnya. Sebelumnya, kita itu harus tahu nyamuk itu apa sih, Bang? Nyamuk itu adalah salah satu hewan yang mungkin sering kita temukan. Jadi, salah satu serangga yang biasanya kehidupannya atau makannya itu membutuhkan atau menghisap darah kita atau mungkin darah hewan juga. Jadi, itu bisa salah satunya itu menyebabkan penyakit karena jenis-jenis nyamuk itu sebenarnya banyak sekali. Ada nyamuk Aedes aegypti, ada nyamuk malaria, dan lain-lain. Jadi memang nyamuk itu adalah salah satu serangga yang bisa menyebabkan manusia itu terjangkit penyakit. Oke, mungkin dari jenis-jenisnya yang Aedes aegypti sama malaria kita itu hanya bisa membedakan jenisnya. Jadi untuk membedakan jenis kelaminnya itu berbeda lagi. Karena jenis kelamin nyamuk itu tidak kasat mata atau tidak bisa kita lihat secara langsung. Tetapi kita itu bisa belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalkan kayak gini, biasanya istri saya itu sering ngomel-ngomel karena istri saya siapa? Istri saya itu adalah seorang cewek. Istri saya itu adalah seorang betina. Istri saya itu adalah seorang perempuan. Jadi kita belajar dari situ. Kalaupun cewek itu suka ngomel-ngomel, kemungkinan besar nyamuk itu juga akan sering ngomel-ngomel. Ngomel-ngomelin siapa sih, Bang? Ngomel-ngomelin si laki-lakinya, ngomel-ngomelin si pacarnya, dan lain-lain. Jadi, ketika ada nyamuk lewat di dekat telinga kita, kemudian bunyi ngeng-ngeng-ngeng-ngeng, kemungkinan besar itu adalah nyamuk cewek. Karena apa? Dia itu lebih berisik. Mungkin saja itu dia itu sedang ngomel, ngomel-ngomelin siapa, Mas? Ngomel-ngomelin kita. Atau mungkin di sana itu ada dua nyamuk ya, misalkan salah satunya diam, yang satunya itu bunyi terus. Mungkin itu dia itu sedang ngomel-ngomelin pacarnya. Jadi, cara membedakannya itu cukup mudah. Cukup kita itu harus bisa mendengar, pendengaran kita itu harus jeli. Oke? Biasanya nyamuk cewek atau nyamuk betina itu bunyinya itu sering lebih nyaring daripada nyamuk jantan. Karena apa? Faktanya rata-rata cewek itu sering ngomel-ngomel nggak jelas. Jadi mereka itu suka memancing masalah dengan cowoknya. Berbeda sekali dengan cowok. Kalau cowok itu biasanya kalau diomel-omelin itu lebih cenderung diam saja. Jadi kalau di dekat telinga kalian itu ada dua nyamuk, yang satunya itu diam aja, yang satunya itu ngeng-ngeng-ngeng-ngeng, kemungkinan itu nyamuk cewek sedang ngomelin cowoknya. Jadi seperti itu untuk cara membedakan antara nyamuk jantan dengan nyamuk betina. Jadi mungkin tutorial saya cukup seperti itu. Semoga bisa membantu Anda dan semoga Anda itu bisa lebih mengenal nyamuk jantan yang mana dan nyamuk betina yang mana. Semoga bisa bermanfaat. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih.